kuahnya tuh kayak bukan kuah bakso gitu. Kuahnya tuh kayak kuah soto. Sebenarnya kuahnya enakan kuah cilok. Agak kurang. Alhamdulillah aku tidurnya nyenyak ya, walaupun tadi malam kita nobar bola sampai 1:30 pagi karena perpanjangan waktu terus, tapi alhamdulillah Indonesia tetap membanggakan walaupun 2-1 enggak ada masalah. Itu ada kemajuan, mudah-mudahan 1 tahun 2 tahun lagi ya. Oh, lawan siapa ya besok? Afrika ya? Pokoknya kayaknya deretan situ deh. Mudah-mudahan menang ya untuk nyari urutan ke berapa? Oh, tiket Olimpiade. Oh ya, satu lagi kan. Jadi 1 2 3 4. Tiganya kan kemarin udah diambil sama Irak ya kan. Nanti tanding lagi bulan Mei ya. Mei tanggal 9. Mudah-mudahan menang bisa dapat tiket Olimpiade ke Eropa. Jadi gua bisa nonton bisa nonton pertandingan bola di Eropa. Keren kan? Oh. Ada Indonesianya. Nanti aku mau bikin baju khusus buat Indonesia kalau sampai ke Eropa. Oke, sekarang waktunya kita kerja lagi cari uang ya buat beli kebutuhan aku. Bye. Prestasinya udah cakep, mainnya bagus. Kemarin tuh buat apa jam 1:30 ya? Kita nonton. Oh, bisa sendiri nontonnya. Oh. Lu nonton sambil mijit lu ya? Mantap. Jadi 5 jam itu cuma malu banget. Pesan 5 jam. Abah mah enggak ada. Siapa yang bisa? Enggak juga bisa. Bu perih, Bu. Ini udah belum, Bu? Yang aja udah. Ini kalau dijual mahal banget ini minyak kelapa. Terus ini karena proses pembuatannya sulit. Iya benar. Masak dulu baru makan. Oh, itu maksudnya itu gimana kan dimakan? Sedih banget guys. Iya. Itu namanya karir. Perjuangan. Dari bawah diem. Nanti kalau biar awet ya. Awet. Biar kayak kan Niki awet. Enggak ada prosesnya enggak awet. Kayak gua nih awet kan 17 tahun berarti ya. Baik, siapin piringnya baik. Karena by proses, kalau mau masuk dunia entertainment, mau fokus, by proses, prosesnya dinikmatin. Kalau gue udah prosesnya, jadi kalau gue disuruh kayak gitu lah. Dari umur berapa? Kenapa? Dari umur berapa dulu? Dari umur berapa ya? Gue 24. Oh. Cuman kalau dulu kan saingan gak banyak. Iya, kayak enggak. Sosial media gak ada, gak dulu kan ada, saingan jadi, banyak, jadi kemana-mana juga susah kan? Iya, jadi kalau ya itu aja. Kalau sekarang kan ditekunin media, ya. Apa sekarang aja dikit-dikit viral. Star syndrome aja. Iya, banyak tuh star syndrome. Jadi star syndrome itu bukan cuman di artis ya, ada kalangan orang-orang yang kaget tiba-tiba followersnya naik, ya kan? Gak harus dari selebriti. Ada juga yang ikut-ikut orang-orang penting juga bisa jadi star syndrome kalau dia kaget. Misalkan followers dari 100.000 tiba-tiba jadi 1M gitu kan? Itu bisa star syndrome kalau kamu nggak punya kekuatan. Apa kan? Pendirian teguh. Star syndrome itu ngeri sih sebetulnya. Harus kuat-kuatin iman. Bener-bener. Ntar diomongin banyak orang. Iya. Dimusuhin. Banyak kok di sekeliling gue yang star syndrome. Seperti mantan gue. Itu kakaknya sendiri yang ngomong. Oh ya? Kayaknya dia tuh star syndrome soalnya kaget nih. Karena tadinya orang nggak kenal jadi kenal. Gitu. Jadi orangnya agak songong lagu ya biasa. Mantan yang mana nih? Ada lah, nggak usah disebutin. Yang penting mantan. Saya kan enggak tahu ada berapa biji mantan. Iya. Pokoknya bisa jadi bulat ya. Coba iya, nikmatin gitu prosesnya kalau mau siap lama di dunia. Hah? Fana ini. Terima kasih ilmunya Kak Niki. Mau makan galeno? Iya. Udah yuk. Yuk.
Bisa membersihkan alat-alat dulu. Tolong. Cepat. Mas ada itu. Lupa kakak. Pasti bawa tuh. Rasanya tuh. Begini sih. Coba ke tengah lu. Ayo enggak. Di sini segini doang. Di awur ya. Kak. Oke, ternyata. Oke. Di sini kan ada air bukan? Gimana kolamnya? Bogot. Hah? Bogot. Wangi dong. Ya. Namanya kerja ya, kita kan dibayar jadi harus profesional. Disuruh nyebur. Mantap. Disuruh lompat-lompat. Terima kasih, Ciamis. Terima kasih, Kampung Kuta. Sampai ketemu lagi. Bye. Oke, kita masih di Ciamis. Tapi kali ini syutingnya udah selesai. Nah, sebelum balik ke Jakarta, mau makan dulu, katanya ada bakso viral di Ciamis namanya, nanti gua kasih tahu ya, kalau enak baru gua promosiin, kalau enggak ya mohon maaf. Mas, bakso? Iya nanti ya, nanti ya. Wah, oh, ada somai nih, ada cilok. Mana cilok? Cilok ada deh. Gambarnya. Bakso apa di sini? Bakso glosor. Apa tuh bakso glosor? Nih, mie kuning ini. Isinya apa aja? Bisa bakso kecil-kecil? Ya, ada bakso, ada tahunya enggak? Ada. Oke, pakai bakso kecil-kecil, mie kuning pakai tahu. Mie glosor lah. Mie glosor. Terus mau cilok, mau somai. Cilok, somai. Terus apa lagi ya? Udah itu aja. Minumnya Yakult Mangga. Iya, dah. Yang lain nanti pesan sendiri ya. Makasih. Oke, tadi ini yang gue pesan apa namanya? Ini mie-nya kok kuning gini ya? Tadi gue memang pesen mie kuning. Oh, bakso glosor. Glosor. Ini wanginya kayak, oh ya. Kuahnya tuh kayak bukan kuah bakso gitu. Kuahnya tuh kayak kuah soto. Kita coba ya. Kita coba pakein sambal. Sambalnya juga dia uleknya kasar-kasar banget. Katanya harus pakai acar. Harus dipakein acar. Ini beda lagi nih rasa baksonya. Dan juga cobain dulu baksonya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya? Mungkin karena gue baru sekali nyobain bakso yang kuahnya bukan kuah bakso lah ya. Agak-agak aneh gitu guys. Oh, sorry. Ini mie apa ya, mie kuningnya gini? Asli mie-nya kayak agar-agar. Tapi kayaknya tipikal bakso di Ciamis kayaknya begitu deh. Agak kayak ditonjolin, lebih ditonjolin terigunya. Hah? Daripada dagingnya. Jadi dia tuh berasa banget di gigitan pertama, terigunya tuh berasa banget.
malah enakan tahu baksonya dibanding baksonya. Ini serera ya guys. Kalau gue suka bakso ya, yang bakso apa ya? Ya bakso gitu gimana ya? Kalau ini kayaknya, atau ya mungkin orang sini sukanya begini kali teksturnya. Coba bakso bedanya. Somai sama ciloknya, Mbak? Somai? Gua udah pesen somai sama cilok. Berapa lama lagi ya? Ini unik banget nih mie kuningnya. Kayak agar-agar, sumpah. Asli kayak agar-agar dipakein acar enak banget, segar. Cilok sini. Oh, cilok tuh sama kayak bakso ya? Iya. Bedanya apa tuh? Yang di bakso. Yang di bakso kan. Ini ciloknya. Kuahnya beda ya. Kalau bakso tadi kuahnya agak kuning-kuning. Kalau cilok enggak. To be honest, kuahnya enakan kuah cilok. To be honest. Kuncrut, katanya ini sambal bawang. Kita cobain ya. Kalau di sini ciloknya cilok kuah. Agak kurang. Anjir. Sambalnya pedes. Ini nggak tahu sambal, nggak tahu saus, tapi pedes. Pedes asem. Tambahin dikit ah. Enak-enak sambal bawangnya, harus pakai sambal bawang ternyata. Nah, ciloknya. Ciloknya endul. Ini nggak pakai susu kan? So good. Nih kamu kalau kesini ya, cobain ciloknya nih. Endul. Isinya apa ini? Oh. Isinya nggak tahu ah. Hmm.
Endol, endol. Ramai di belakang. Aku syuting dulu ya, tapi sambil ngunyah. Nah, jadi kalau makan di sini, kalian harus cobain ini sambal bawangnya. Ini ciri khas banget. Endol. Sekali lagi ah. Tinggal tunggu somainya. Aku mau cobain, penasaran. Gua pikir tadi do somainya tuh somai-somai kampung gitu, bukan somai dimsum kayak begini. Tapi ini sih somai dimsum gini, tapi kita cobain dulu rasanya ya. Ini sambalnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Tapi di otak aku udah beda. Aku pikir somai kampung. Oke lah. Aku suka ciloknya. Suka tahu baksonya. Alamatnya ada di bawah sini di Ciamis. Kira-kira aku bakal makan apa lagi ya? Ikutin terus nih kita. Doyan makan.